Rapat koordinasi para camat yang dipimpin Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengetengahkan berbagai program yang akan dan telah dilaksanakan oleh para camat di wilayahnya masing-masing Selasa 6 November 2018. Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa evaluasi program pembangunan di setiap kecamatan dapat berjalan maksimal. Salah satu isi rakor tersebut diantaranya menyampaikan himbauan Bupati Cianjur dalam rangka pelaksanaan program 7 gerakan keagamaan di Kabupaten Cianjur kepada para camat agar menyampaikan kembali kepada para kepala desa beserta perangkatnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan asar mengaji di setiap masjid. Hari ini saya mengadakan rakor tingkat kecamatan dan seluruh camat alhamdulillah hadir. Intinya penegasan bahwa rakor ini, yang pertama saya menegaskan bahwa para kepala desa beserta aparatnya beserta masyarakat diwajibkan sholat subuh berjamaah dan itu harus dipantau oleh Pak Camat dan itu di absen dan nanti di stokkan absennya ke camat dan saya akan langsung pantau sehingga mudah-mudahan bahwa kegiatan sholat subuh berjamaah dan asar mengaji ini bukan hanya di kalangan pemerintah Kabupaten Cianjur saja. Ini gebyar dilaksanakan di setiap desa. Nah, ini menjadi kewajiban Pak Camat untuk memantaunya.